أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيكون البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني الكرام رحمني ورحمكم الله، kita masuk pada bab yang ke-39 قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات. Setelah pada bab-bab sebelumnya ikhwan menyinggung terkait tauhidur rububiyah, di mana pada dua bab sebelum ini secara khusus menyinggung terkait perkara hukum, yang penetapan hukum termasuk dari bagian rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga pada bab-bab sebelumnya yang banyak terkait tauhidul uluhiyah, di mana wajib atas kita semua untuk mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam peribadatan. Maka sekarang pada bab yang ke-39 beliau menyinggung tentang tauhid yang ketiga, yaitu tauhidul asma was sifat. Karena tauhid di sisi ahli sunnati wal jamaah terbagi menjadi tiga. Apa saja, Hanif? Tauhid rububiyah, tauhidul uluhiyah, dan tauhidul asma wa sifat. Sekarang kalau ditanya indak ya mujahid, dari mana kalian ahlu sunnah membagi tauhid menjadi tiga? Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengatakan at-tauhidu thalathatu aqsam? Tidak ada dalam hadis seperti itu. Kalian ahlu sunnah dari mana mengatakan bahwasanya tauhid itu terbagi menjadi tiga? Apa dalilnya? Nah, barakallahu fikum. Dalil yang menjadi landasan adalah al-istiqra wa tatabbu', penelaahan dan penelitian secara sempurna terhadap dalil-dalil dari Al-Qur'an dan Sunnah. Maka para ulama mendapati ketika menjelaskan tentang tauhid, maka tidak keluar dari ketiga jenis ini. Dan taksimat pembagian-pembagian ini metode ilmi. Nah, dibangun di atas tatabbu' dan istiqra', penelaahan, penelitian. Dan itu dalil yang disepakati selama tatabbu' dan istiqra'nya tam, sempurna. Baik. Jadi itu dalilnya. Ketika membaca misalnya alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, di sini penetapan bahwasanya Allah rabbul alamin.
Taib diambil darinya sifat rububiyah Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian sifat rububiyah ini dari Rabb Nab, yang padanya tarbiyah kepada hamba-hambanya, pengaturan, pemeliharaan dimulai dari penciptaan, penguasaan dan pengaturan. Kemudian ketika ditetapkan bahwasanya hanya Allah saja yang berhak diibadai. Nah, karena Allah adalah al-ilah al-haq. Nah, di situ diambil jenis yang kedua al-uluhiyah. Tauhidul uluhiyah wajib untuk memurnikan peribadatan hanya untuk Allah, mengesakan Allah pada sifat uluhiyahnya. Sifat di mana Allah itu satu-satunya yang hak untuk diibadai. Demikian pula ketika mendapati penyebutan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Nah, ditetapkan dengannya tauhid yang ketiga. Baik. Dan sebagian para ulama membagi hanya dua tauhid saja. Tapi ketika disinkronkan sama, nah di mana mereka menggabungkan antara tauhidul asma wa sifat dengan apa? Dengan tauhid rububiyah menjadi satu istilah. Nah, kemudian tauhid uluhiyah disendirikan sehingga hanya dua jenis tauhid seperti yang disebutkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullahu taala dengan istilah tauhidu ma'rifatin wa itsbat. Ini untuk tauhid rububiyah dan asma wa sifat jadi satu. Kemudian yang kedua tauhidu qasdin wa talab, ini yang diistilahkan oleh ulama lain dengan apa? Tauhidul uluhiyah. Baik. Jadi jangan kita bingung dengan istilah-istilah ilmiah dalam pembahasan ilmu tauhid. Dan kalau ditanya istilah-istilah itu, nah, istilah ilmi. Nah, untuk apa? Untuk memudahkan dalam mempelajari tauhid dan pembagian-pembagian tadi, juga untuk memudahkan dalam seorang memahami tauhid dan dalil-dalil yang ada. Baik. Nah, sekarang kita kembali ke bab yang kita pelajari ini. Babu man jahada syai'an minal asma'i was sifat. Bab yang menjelaskan siapa saja yang jahada. Jahada itu bermakna al-ingkar. Jahada ay angkara, yang mengingkari. Syai'an yaitu ya sesuatu, sebagian walaupun hanya satu. Dan dari nama-nama dan sifat-sifat Allah. Berarti makna bab ini secara mudahnya bab yang menjelaskan tentang hukum orang yang mengingkari sebagian atau keseluruhan nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifat-Nya. Intinya yang mengingkari nama-nama dan sifat-sifat Allah. Dan Syekh tidak menyebutkan hukum secara tegas dikarenakan pada pembahasan ini ada perincian. Baik. Kita baca dulu ta'liq dari Imam Sa'di rahimahullahu taala. Qala rahimahullah babu man jahada syai'an minal asma'i was sifat.
Asal al-imani wa qa'idatuhu allati yanbani 'alayha huwa al-imanu billahi wa bi asma'ihi wa sifatihi. Pokok keimanan dan dasarnya yang dibangun di atasnya keimanan-keimanan secara keseluruhannya, yaitu keimanan kepada Allah dan nama-nama serta sifat-sifatnya. Dan ini jelas apa? Dasar dalam masalah iman kalau ditanya. Yang menjadi pokok pondasi dalam masalah keimanan, ya keimanan kepada Allah. Nah, karena ketika iman kepada Allah dengan sebenarnya, maka perkara-perkara yang lain yang wajib diimani, mesti dia akan mengimaninya. Lagian itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya tentang ayyul amali afdal, qala imanun billah. Nah, hadis siapa itu? Ketika ditanya, nah, apa amalan yang paling utama, dan Nabi menjawab bahwasanya amalan paling utama adalah keimanan kepada Allah. Inda ya Talha. Nah, baru saja lewat dalam Sahih Muslim. Datang dari siapa? Indah ya Rifki. Abu Hurairah. Kemudian Abu Dzar. Taib. Dari Abi Dzar radhiyallahu anhum ajma'in. Taib. Karena itu merupakan dasarnya. Dan keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala meliputi keimanan tentang wujudnya Allah, rububiyah Allah, serta nama-nama dan sifat-sifat Allah. Taib. Dan kata beliau rahimahullah, wa kullama qawiya ilmul abdi bidhalika wa imanuhu bihi wa ta'abbada lillahi bidzalika qawiya tauhiduh. Dan kapan saja kuat keilmuan seorang hamba terhadap perkara tersebut, keilmuan terhadap apa? Terhadap nama-nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kuat keimanannya terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ta'abbada lillahi bidzalik, dan dia beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan itu. Dengan konsekuensi dari keimanan dia terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah. Ketika dia beribadah, ingat kalau Allah maha melihat, maha mendengar, maha mengetahui, na'am, mengawasi, dia akan ikhlas. Nah, ingat kalau Allah subhanahu wa ta'ala maha luas rahmatnya, dia akan semakin kuat harapannya. Dan seterusnya. Maka dengan itu, qawiyyat tauhiduh, akan semakin kuat tauhidnya. Maka perkara tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah, ikhwan, perkara yang sangat penting, yang kita menyadari kelemahan kita terhadap sisi ini. Kita membahas tentang nama-nama dan sifat, kebanyakannya hanya apa? Hanya baru sampai tingkatan wawasan. Baru sampai tingkatan wawasan dan pengetahuan, belum betul-betul sampai tingkatan ilmu. Di mana seorang bisa beramal dengan buah dari keimanan terhadap nama-nama dan sifat-sifat tersebut. Nah, kita mengetahui bahwasanya Allah Sami'un Basir, Alimun Bidzatis Sudur, tapi terkadang masih banyak niatan-niatan kita yang bukan karena Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan seterusnya dari banyak hal. Maka ini kalimat yang sangat bagus. Kullama qawiya ilmul abdi bidzalika wa imanuhu bihi wa ta'abbada lillahi bidzalik qawiya tauhid.
Ingin kuat tauhid, kuatkan keilmuan tentang pembahasan asma wa sifat. Kuatkan keimanan tentang Allah dan nama-nama serta sifat-sifatnya. Dan beribadahlah dengan apa konsekuensi dari keimanan tersebut. Qala fa idza 'alima annallaha mutawahhidun bi sifatil kamali mutafarridun bil 'azamati wal jalali wal jamali laisa lahu fi kamalihi mathilun aw jabalahu dhalika an ya'rifa wa yatahaqqaqa annahu huwal ilahul haq. Maka apabila hamba telah mengilmui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu zat yang esa dengan sifat-sifat kesempurnaannya, tidak ada yang bisa menyekutui Allah dalam sifat-sifat kesempurnaan. Karena semua makhluk sifat-sifatnya sifat-sifat naqis. Mutafarridun bil 'azamah. Dan Allah Subhanahu wa taala zat yang bersendirian dengan keagungannya. Wal jalali serta kemuliaan, wal jamali dan keindahan pada semuanya. Keindahan zat, keindahan perbuatan, keindahan perkataan, ketetapan dan semuanya. Tidak ada bagi Allah Subhanahu wa taala pada kesempurnaannya yang menyamai. Tidak ada yang menyamai kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau telah mengilmu ini, maka itu mesti akan membuahkan bagi si hamba untuk mengenal dan mewujudkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu adalah sesembahan yang hak. Berarti mesti dia akan mentauhidkan Allah, akan beribadah hanya kepada Allah. Kalau tahu Allah yang maha sempurna, Allah yang maha agung, berarti mesti akan membuahkan dia itu bisa mewujudkan ikhlas dalam beribadatan. Ini maksudnya. Dzalika bi anna Allaha huwal haq wa anna ma yad'una min dunihi al batil. Dan bahwasanya apa-apa yang diibadai selain Allah itu batil. Maka ditegaskan di sini, wa anna ilahiyyata ma siwahu batilah. Dan dia akan mengetahui bahwasanya ketuhanan selain Allah itu adalah tuhan-tuhan yang batil, sesembahan yang batil. Hanya Allah yang hak untuk diibadai. Baik. Ini mukadimah yang sangat penting bagi setiap penuntut ilmu tauhid untuk betul-betul mengilmuinya. Faman jahada syai'an min asma'illahi wa sifatihi faqad ata bima yunaqidu at-tauhid wa yunafi. Sehingga siapa saja mengingkari sebagian dari nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, apalagi keseluruhannya, maka sungguh dia telah mendatangkan perkara yang bisa membatalkan ketauhidannya dan menghilangkannya. Wa dzalika min syu'abil kufur, dan mengingkari nama-nama atau sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala termasuk dari cabang-cabang kekufuran. Nah, ini hukum secara umum dari Imam As-Sa'di rahimahullahu taala, bahwasanya apa? Juhud bi asma'illahi wa sifatihi min syu'abil kufur. Mengingkari asma dan sifat-sifat Allah termasuk dari cabang-cabang kekufuran. Adapun perinciannya bagaimana, akhwat, perlu diketahui bahwasanya pengingkaran terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah terbagi menjadi dua. Yang pertama, ingkaru takdzib. Ya, al-ingkar nau'an. Yang pertama, ingkaru takdzib, yaitu pengingkaran yang berupa pendustaan. Berarti apa? Mendustakan kalau Allah itu maha mendengar. Mendustakan kalau Allah itu maha melihat. Mendustakan kalau Allah itu memiliki yad. Mendustakan bahwasanya Allah itu
di atas para makhluknya. Baik, mendustakan hal ini, ini ingkaru takdzib, maka hukumnya kufurun bila syak. Namun hukumnya kafir tanpa ada keraguan sedikit pun. Dan ini kekufurannya bi ijma'il muslimin. Kenapa? Karena terkandung padanya nam takdzibu khabarillahi wa rasulih. Konsekuensi dari jenis pertama ini apa? Nam takdzibu khabarillahi wa rasulih. Karena dia berarti nam sama saja dengan mendustakan khabar dari Allah dan Rasulnya. Allah mengatakan wa huwa sami'ul basir. Allah as-sami'ul basir. Kemudian dia mengatakan tidak. Allah laisa sami'an basira. Allah tidak nam sami', tidak basir. Maka ini apa hukumnya? Abdullah, hukumnya kafir. Kemudian yang kedua, ingkaru ta'wil. Tadi yang pertama apa? Apa Hanif? Ingkaru takdzib. Hukumnya apa tadi? Qadir? Kafir. Nah, kenapa kok dikafirkan? Adnan? Jenis ingkaru takdzib ini kenapa kok dikafirkan? Karena apa? Dia berarti mendustakan khabar dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ini kafir. Seorang mendustakan khabar dari Allah dan Rasulnya. Yang kedua, ingkaru ta'wil. Ingkar berupa penakwilan. Wa huwa Allah yungkiraha walakin yata'awwalaha ila makna yukhalifu zahiraha. Dan dia itu tidak mengingkarinya tapi mentakwilkan kepada makna yang menyelisih zahirnya. Berarti apa? Ada unsur pengingkaran terhadap makna yang benar. Paham? Mengingkari makna yang benar, kemudian dia palingan kepada makna yang menyelisihinya. Tapi tidak secara naam terang-terangan mengingkari, mendustakan khabar tersebut. Dan ingkaru ta'wil ala nawain. Ada dua jenis. Yang pertama, an yakuna lit ta'wili musawwighun fil lughatil arabiyyah. Jenis yang pertama, penakwilan tersebut ada sisi pembenarannya dalam bahasa Arab. Apa? Pentakwilan tersebut ada sisi kebenarannya dalam bahasa Arab. Fahadha la yujibul kufur, maka ini tidak berkonsekuensi kekufuran, tidak. Ya, tidak berkonsekuensi kekufuran. Kemudian yang kedua, alla yakuna lahu musawwighun fil lughatil arabiyyah. Yang kedua, penakwilan yang tidak ada sisi kebenarannya dalam bahasa Arab. Fahadha hukmuhu al-kufru, maka ini hukumnya kafir. Kenapa? Karena ketika tidak ada pembenaran dalam bahasa Arab, berarti ujung-ujungnya kembali ke jenis yang pertama, yaitu takdzib. Nah, ingkar takdzib. Contohnya, kawan. Misalnya, yang banyak mereka mentakwilkan adalah pada sifat-sifat nah, dzatiyah khabariyah. Taib. Seperti pada ayat misalnya bal yadahu mabsuqatan. Bal yadahu mabsuqatan. Di sini ditetapkan sifat yad.
ya kan? Ditetapkan sifat yad. Adapun ahli sunnati wal jamaah, maka mereka menetapkan bahwasannya lillahi yadani hakikatan, bahwasannya Allah memiliki dua tangan yang hakiki, yaliku bijalali, yang sesuai dengan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala, tidak sama dengan tangannya para makhluk. Kenapa? Karena yad, kata yad dalam bahasa Arab, ketika disebutkan, nah pertama kali yang muncul di benak yad adalah apa? Tangan. Tapi ikhwan, dalam bahasa Arab, nah juga datang penggunaan yad, nah, dengan makna nikmat atau bermakna kekuatan. Baik. Nah, ini ada secara bahasa tangan, mereka menggunakan kata yad tapi diinginkan nikmat atau diinginkan kekuatan. Baik, seperti dalam pernyataan penyair, wa kam lidzalami laili indaka min yadin tuhadditsu annal manawiyata takdzibu min yadin ay min ni'mah. Baik. Betapa banyak kegelapan malam di sisimu itu merupakan nikmat. Nah, gelap itu terkadang juga nikmat. Kenapa? Karena kalau terang terus, seorang akan apa? Akan kebingungan. Tidak bisa istirahat secara totalitas. Baik. Sehingga ketika datang orang-orang yang berpemahaman menyimpang terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah seperti kaum Asy'ariyah dan yang semisalnya, mengatakan bal yadahu mabsuutatan, ini bukan bermakna tangan. Nah, tapi makna lain yang diinginkan, yaitu bermakna nikmat atau bermakna kekuatan. Maka ini kita katakan itu adalah takwil. Itu adalah pentakwilan dan masuk dalam jenis ingkar, tapi ingkar takwil, nah hukumnya apa? Hukumnya bid'ah, tidak sampai tingkat kekufuran. Hukumnya apa? Bid'ah, muharramah. Nah, ini perincian akhwan tentang hukum man jahada syai'an minal asma'i was sifat. Ada yang sampai tingkatan kufur, ada yang sampai ada yang tingkatannya di bawah kekufuran. Tapi tetap itu penyimpangan yang sangat berbahaya. Baik. Kita masuk pada ayat yang dibawakan oleh Syekh rahimahullah ta'ala. Wa qaulu Allahi ta'ala wa hum yakfuruna birrahman kun huwa rabbi la ilaha illa hu alaihi tawakkaltu wa ilaihi matab. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan mereka itu mengingkari, mengkufuri ar-Rahman, yaitu hum di sini kufar Quraisy. Yakfuruna birrahman, maksudnya nah mereka kufur terhadap nama ini. Nah, jadi mereka mengkufuri nama Ar-Rahman, bukan mengkufuri yang dinamai dengan Ar-Rahman. Karena mereka mengimani iman terhadap rububiyah Allah. Taib. Tapi tentang nama Ar-Rahman mereka mengkufurinya, tidak mengakui. Taib. Adapun Allah mereka mengakui, buktinya ketika ditanya wala in sa'altahu man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Mereka tahu. Nah, yang menciptakan langit dan bumi adalah Allah dan mereka meyakininya. Jadi orang-orang kufar Quraisy mengkufuri nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman. Oleh karena itulah ketika perjanjian Hudaybiyah, ikhwan, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada Ali bin Abi Thalib untuk apa? Menulis uktub bismillahirrahmanirrahim. Maka
pihak orang kufar Quraisy yang saat itu diwakil oleh Suhail bin Amr mengatakan Ammar Rahman fa wallahi ma adri mahi. Adapun Ar-Rahman, demi Allah kami tidak tahu apa itu. Mereka ingkari nama itu. Walakin uktub bismikallahumma. Kan tapi tulislah bismikallahumma. Allah, nama Allah. Adapun Ar-Rahman, mereka tidak mau meyakininya. Mereka mengingkarinya. Baik. Jadi, ini yang diinginkan adalah ingkarul ismi lal musamma. Pengingkaran terhadap nama bukan yang dinamai. Baik. Wahum yakfuruna birrahman. Mereka kufur terhadap nama Allah Ar-Rahman. Qul huwa rabbi la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa ilaihi matab. Katakanlah wahai Nabi, Dia adalah Rabbku yang tidak ada ilah yang hak untuk diibadai kecuali Dia. Aku tawakkal kepadanya dan hanya kepadanya lah na'am matabi wa ilaihi matabi. Di situ asalnya ada ya mutakallim, dihilangkan litakhfif, matabi ay taubati, wa ilaihi matabi ay wa ilaihi taubati. Na'am, yaitu rujui, hanya kepada-Lah aku, hanya kepada Allah lah aku bertawakal dan hanya kepada Allah lah aku bertaubat dan kembali. Naam. Baik. Pendalilan dari ayat ini ya Pak Ikhwani Fillah yaitu naam, Allah Subhanahu wa taala katakan wa hum yakfuruna birrahman. Mereka kufur. Naam, terhadap nama Allah, Allah Ar-Rahman. Penetapan bahwasanya pengingkaran terhadap nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu dan dihukumi kufur. Dan tentunya tadi ingkar apa? Ingkaru takdzib. Pengingkaran yang berupa takdzib. Qala fi sahih al-Bukhari an Ali radhiyallahu anhu hadithu an-nas bima ya'rifun aturiduna an yukadzdzaba Allahu wa rasuluh. Sampaikanlah hadith, pembicaraan, nasihat-nasihat, kalimat-kalimat. Ini maksud hadithu, yaitu apa? Bicaralah pada manusia, sampaikan nasihat kepada manusia atau sampaikan pelajaran atau ilmu kepada manusia. Bima ya'rifun, dengan hal-hal yang mereka mungkin untuk bisa memahaminya, yang akalnya sampai. Ini termasuk kaidah penting akhwan dalam penyampaian ilmu, agar jangan sampai seseorang berbicara kepada satu kaum dalam keadaan mereka tidak memahami sehingga akhirnya salah paham dan timbul fitnah. Allah Subhanahu wa taala utus para rasulnya dengan lisan kaumnya agar betul-betul bisa dipahami. Nah, karena di antara tujuan dakwah adalah memahamkan manusia, bukan yang penting asal-asalan. Aturiduna ayyukadzaballahu wa rasuluh. Apakah kalian ingin Allah dan rasulnya didustakan? Nah, di sini istifham lil ingkar. Maksudnya apa? Apakah kalian ingin jika kalian menyampaikan suatu perkataan kepada manusia dengan hal-hal yang mereka tidak pahami? Nah, Allah Subhanahu wa taala akhirnya dan rasulnya didustakan. Taib. Ini penting akhwat untuk seseorang memilah dan memilih mana yang lebih dahulu untuk disampaikan dan mana yang butuh diakhirkan sampai manusia siap untuk menerima. Dan terkhusus dalam pembahasan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Ini penting. Ketika menyampaikan kepada awamun nas, akhwan butuh untuk apa? Menyampaikan tentang nama-nama dan sifat-sifat secara global, naam, dengan makna, naam, tidak terlalu detail sehingga malah pada sebagian orang akan apa? Akan salah paham.
Sampaikan Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang sesuai dengan keagungannya, tidak sama dengan sifat para makhluk. Kemudian sampaikan dalil-dalil dengan maknanya yang hak. Taib. Kemudian sampaikan bahwasanya Allah tidak sama dengan makhluknya dan tidak boleh kita membagaimanakannya atau bertanya-tanya tentang bagaimananya. Kemudian berhenti. Setelah dikenalkan tentang makna yang hak, ditutup celah untuk bertanya-tanya tentang bagaimananya. Karena apa? Karena bagaimana-bagaimana ini celah dari syaitan. Bertanya-tanya tentang bagaimana-bagaimana-bagaimana sehingga banyak menjerumuskan manusia dalam kesesatan terkait asma wa sifat. Kenapa? Karena akal mereka tidak dihentikan ketika bertanya tentang bagaimana. Baik. Seperti misalnya kita menerangkan tentang turunnya Allah ke langit dunia. Kita imani bahwasanya Allah turun ke langit dunia di setiap sepertiga malam yang terakhir. Sepertiga malam yang akhir. Sepertiga malam yang akhir Allah turun ke langit dunia. Nah, sehingga waktu itu waktu yang mustajabah. Allah Subhanahu wa taala menawarkan kepada hambanya untuk berdoa akan dikabulkan, meminta akan diberi. Nah, istighfar akan diampuni. Baik. Sampaikan bahwasanya turun yang sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan turunnya makhluk. Kalau turunnya makhluk, konsekuensi dia turun dari atas ke bawah. Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan turunnya makhluk. Sehingga cukup kita mengimani bahwasanya Allah turun ke langit dunia. Tidak perlu tentang bagaimananya disinggung karena memang kita tidak mengilmuinya. Tidak perlu membahas apakah arsy kosong atau tidak. Kemudian dan bagaimana ketika terjadi perbedaan waktu. Waktu kan berbeda. Nah, waktu sahurnya antara satu negeri dengan negeri yang lain. Nah, ini semuanya muncul pertanyaan-pertanyaan karena bertanya tentang kaifiyah. Nah, sekali lagi, tutup pintu itu. Kita katakan kita beriman bahwasanya Allah turun ke langit dunia di setiap sepertiga malam yang akhir. Kemudian yang penting bagi kita setelah iman terhadap hal itu, nah, adalah dengan memanfaatkan keimanan itu untuk berdoa pada waktu tersebut. Ini beramal dengan ilmu tentang asma wa sifat. Di sepertiga malam terakhir bangun, berdoa, angkat tangannya, memohon, memelas. Karena itu waktu yang mustajabah. Baik. Adapun mendetailkan, nah, ini akan menimbulkan fitnah diri sendiri, juga memfitnah orang lain. Baik, barakallahu fikum. Adapun atharin ya akhwan, nah, akhrajah al-Bukhari bilafat atuhibbun. Qala al-'Allamah Ibnu Baz rahimahullahu ta'ala, fal mu'allifu rawaha bil ma'na. Mu'allif meriwayatkan secara makna. Naktafi bihadza, subhanakallah.